Sebelumnya kita akan saksikan pemirsa, 5 pemain utama tim nasional Jepang akan kita saksikan Guillermo Kurumoto, Kentaro Ishida, Tomoki Yoshikawa, Yuta Tsutsumi, Masanori Neto, Hirata. Dan di list pemain cadangan, pemain pengganti sudah siap, Ryohei Ando, Ryohei Kai, Takumi Nagasaka, Yusei Arata. Dan ini dia tim nasional Jepang yang tentunya akan langsung mendapatkan tekanan dari Kirgistan. Wasit yang memimpin laga kali ini adalah Andrew Bias dari Australia. Second referee An Ran dari Chinese Taipei. Third referee Ibrahim dari Iran dan timekeeper Galareh Nazem Deilazami dari Iran. Dua kapten pemirsa lakukan coin toss, Tomoki Yoshikawa dan Maksat Alimov. Dua pemain yang sudah sering berhadapan satu sama lain. Bahkan keduanya juga sempat berhadapan pada penyelenggaraan Piala Asia Futsal 2016 lalu. Di saat itu Kirgistan mampu mengalahkan Jepang. Dan ini dia lima pertama dari Kirgistan Republik. Bek Bolot, Akhmat Alayev, Junior Bek Aman Baev, Arsanta Bek Tursunov, Sukurok Makhmaidov, dan tentunya sang kapten Maksat Alimov. Sedangkan pemain-pemain yang sudah siap di bangku cadangan termasuk Samad Zanat Ulu, Kairat Kubayunov, Abdurrahim Daniar Ulu, Daniar Talibekov juga sudah sangat bersiap untuk berada di garis terdepan ketika dibutuhkan oleh tim Kirgistan. Kedua tim saat ini sama-sama tergabung di grup C, di mana satu laga telah berlangsung. Tajikistan dengan begitu percaya diri bisa mengalahkan South Korea dengan skor 2-0. Dan ini membuat Tajikistan sementara ada di peringkat pertama grup C. Sedangkan Jepang dan juga Kirgistan akan menjalani laga pertamanya pada kampanye AFC Futsal ASEAN Cup 2024. Kita saksikan pemirsa, Astar Bek Tursunov ini sudah coba berkomunikasi dengan rekan-rekannya. Sedangkan Neto Hirata, Yuta Tsutsumi, ini dia Neto Hirata, pemain yang saat ini berusia 28 tahun. Tentunya akan coba tampil begitu maksimal. Bangkok Arena sudah siap menggelar suatu pertandingan yang menjanjikan laga yang sangat menarik. Samurai 5 melawan Snow Leopard. Tim nasional Jepang melawan Kirgistan. Akan segera dimulai dan kick-off babak pertama telah dimulai pemirsa. Selamat menyaksikan kepada pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada dengan jersey biru-biru-biru. Adalah tim nasional Jepang sedangkan dengan jersey merah-merah-merah adalah tim nasional Kirgistan. Sang pelatih Kenichiro Kogure tentunya dibantu sang asisten pelatih yaitu Kensuke Takahashi, pelatih yang sempat memoles tim nasional Indonesia. Sedangkan tentunya ini dia pelatih dari Kirgistan, pelatih yang begitu berpengalaman dari Spanyol, Luis Bernat Molina, juga akan mencoba menampilkan strategi terbaiknya di laga kali ini. Baik, lapangan pemirsa, kita saksikan percobaan rangkaian serangan dibangun oleh Maksat Alimov. Geser kali ini pemirsa kepada Magma Damnov. Dan kita saksikan masih belum berjalan. Bagaimana memang koordinasi permainan yang masih harus terus dipanaskan oleh kedua tim. Sudah langsung terjadi perdebatan pemirsa. Dan referee tentunya harus segera menampilkan performa terbaik juga agar jalannya pertandingan bisa begitu berkualitas. Kembali ke lapangan pemirsa, laga dilanjutkan. Sirkulasi bola coba ditampilkan oleh Neto Hirata. Hampir saja sedikit kehilangan kontrol bola tadi sang kapten Tomoki Yoshikawa. Kali ini Kirgistan coba mengambil inisiasi serangan. Tursunov. Oh, Tursunov memang kita saksikan cukup liar dan harus dihentikan secara paksa oleh Kentaro Ishida. Foul pertama.
Ya, ada tarikan cukup jelas dari Ishida yang mengganggu pergerakan dari Astana Bek Tursunov. Sebuah set piece bola pertama sudah bersiap dihadapi oleh Magma Daminov. Pemain bernama lengkap Sokruh Magma Daminov bersiap-siap. Ternyata langsung saja pemirsa, tapi masih bisa terkena pagar hidup. Dan nampaknya Neto Hirata harus mendapatkan observasi dari tim medis terlebih dahulu. Ini dia pemain bernama Masanori Neto Hirata, bermain di klub Santa Colona Spanyol. Ya, pemain yang sudah cukup senior berusia 28 tahun pemirsa. Lihat bagaimana kedua tim masih mencari bentuk permainan terbaiknya. Laga pertama dalam sebuah kompetisi tentu tidaklah mudah, dan apalagi ini adalah panggung tertinggi di level Asia, Piala Asia Futsal, dan Jepang adalah salah satu tim yang begitu mendominasi. Tentunya selain tim nasional Iran, di mana tim nasional Iran sudah mendapatkan gelar juara sebanyak 12 kali, sedangkan Jepang 4 kali juara. Tapi Jepang adalah tim dengan jumlah runner-up terbanyak, dengan 6 kali menjadi runner-up. Neto Hirata sudah kembali bangkit, tapi nampaknya Sora Kanazawa kembali dipercaya untuk menggantikan Neto. Kyrgyzstan pemirsa coba mengambil kembali inisiasi serangan, sebuah upaya shot yang masih bisa diblok. Kuromoto sudah bersiap di bawah mistar gawang Jepang, dan kita saksikan kesempatan counter attack. Neto Hirata masih menyamping di sebelah kiri gawang. Itu dia upaya sebuah penetrasi dari Neto Hirata. Shot kaki kanannya masih belum maksimal karena memang ada gangguan dari satu pemain Kyrgyzstan. Ya, sudah meninggalkan lapangan permainan pemirsa. Sebuah upaya build up yang mulai lebih cepat ditampilkan. Tempo coba dinaikkan dan berbahaya. Terlepas dan oh sayang sekali. Upaya first time shot dari Muhammad Askarbekov. Ada bola bebas, tapi Askarbekov tempakan kaki kirinya justru sangat melebar. Sangat disayangkan. Kesempatan yang cukup terbuka tadi bagi pemain berusia 22 tahun, tapi nampaknya memang masih belum tenang. Ya, dan kali ini kita saksikan sudah ada dua peluang dari masing-masing tim yang sudah cukup mengkhawatirkan bagi lini pertahanan masing-masing. Akhmat Aliyev. Oh, kita saksikan unggul momentum, tapi kita saksikan juga Guilherme itu sangat baik dalam melakukan tip ball. Kembali pemirsa, inisiasi serangan coba terus dikendalikan oleh para pemain Kyrgyzstan. Ya, ada diagonal pass yang masih belum berjalan dan bola keluar. Kali ini Khairat Kuban Nichop. Namun sebelumnya kita saksikan. Kali ini Yuta Tsutsumi bersama dengan sang kapten Tomoki Yoshikawa. Neto Hirata kembali membangun sebuah kerjasama. Ya, sirkulasi, perpindahan bola, dan pergerakan pemain tentu harus dilakukan dengan begitu terstruktur dan tertata rapi. Kita saksikan, baru saja kita bahas, sebuah upaya build up yang gagal ditampilkan oleh Kentaro Ishida. Dua kali Kentaro Ishida melakukan passing yang justru tidak menemui siapapun rekannya di sana. Kick in bagi Kyrgyzstan. Siap-siap. Khairat Kubanichop sudah lakukan cukup cepat. Umpan tarik dan wow! Flick shot yang begitu tenang dan tanpa bisa diduga oleh Guilherme Kuromoto. Syamat Janat Ulu benar-benar bisa menjadi aktor protagonis yang sangat baik bagi Snow Leopard. Kita saksikan kembali pemirsa. Sangat cantik umpan tarik yang dilepaskan oleh Donier Beck. Tidak disia-siakan.
Shanat Janat Ulu dengan sambil membelakangi gawang bisa merobek gawang The Samurai Five dan membawa Snow Leopard saat ini unggul 1-0 atas tim nasional Jepang. Kejutan yang membuat Luis Bernard Molina begitu bersemangat dengan sorot muka dan mata yang sangat percaya diri membuat time out langsung diambil kali ini oleh Samurai Five ataupun tim nasional Jepang. Gol yang tentunya akan langsung mengubah ritme dan irama permainan. Dan saya rasa ini juga akan mengubah tempo permainan yang akan langsung coba dinaikkan oleh Kenichiro Kogure. Ini dia Kenichiro Kogure, pelatih yang juga mantan pemain futsal profesional berposisi flank. Bahkan ia sempat menjadi pemain terbaik di Piala AFC Futsal Club Championship pada 2011. Ketika ia bermain untuk Nagoya Ocean. Time out 1 menit sudah selesai pemirsa. Laga akan kembali berlanjut. Kanazawa. Masih seorang Kanazawa terbuka space. Ada kesempatan. Oh sayang sekali. Masih ternyata pemirsa. Dan ada challenge yang terlambat terhadap Kentaro Ishida. Pelanggaran dan kartu kuning untuk kedua kalinya didapatkan oleh pemain Kyrgyzstan. Dan ini adalah yang pertama untuk Abdurrahim Daniar Ulu. Ya, Abdurrahim Daniar Ulu melakukan sebuah challenge dengan kaki terbuka dan cukup berbahaya. Bisa bangkit di babak kedua. Tapi apakah ada kejutan yang disiapkan oleh Luis Bernard Molina di babak kedua ini? Wasit Andrew Best sudah meniup fluid. Tanda kick-off babak kedua telah dimulai. Dan kembali saya mengucapkan selamat menyaksikan dan selamat menikmati sajian pertandingan futsal di AFC Futsal Asian Cup 2024. Kita saksikan pemirsa, sebuah bilap coba dibangun oleh para pemain tim nasional Jepang. Kaito Yamada untuk pertama kali turun di lapangan pertandingan kali ini. Namun kita saksikan upaya yang langsung diberikan. Begitu berani dari Kairat Kubanichikov. Luar biasa Kairat Kubanichikov dengan insting luar biasanya melakukan tembakan dari jarak jauh. Benar-benar penampilan yang benar-benar impresif. Ahmad Aliyev, bola panjang, oh terbaca. Namun kita saksikan ada clumsy challenge yang tidak nampaknya disadari. Sebuah upaya tendangan yang justru mengenai satu pemain dari Kyrgyzstan. Ya, itu dia. Kaito Yamada yang tidak menyadari bahwa pergerakan dari Samat Zanat Ulu datang dari belakang. Reckless challenge berbuah tendangan bebas tentunya bagi Kyrgyzstan di awal babak kedua ini. Dan ini adalah jarak yang sangat ideal untuk bisa cetak gol dalam menggandakan keunggulan Snow Leopard di momen ini. Tantangan tentunya ada pada Guilherme Kuromoto. Maksat Alimov sudah bersiap-siap mengambil tembakan bebas dan gol pemirsa. Bagaimana bola kembali bisa mengoyak gawang tim nasional Jepang. Cakar Snow Leopard berkali-kali kembali bisa menyulitkan Five Samurai yang saat ini tertinggal 2-0. Maksat Alimov luar biasa. Powerful tembakan yang dilepaskan oleh sang pemain senior berusia 33 tahun ini. Kita saksikan tanpa kesempatan yang besar Guilherme Kuromoto untuk bisa bereaksi dengan tendangan sekencang itu. Dan di laga pertama grup ini, Korea Selatan harus mengakui keunggulan Tajikistan dengan 2 gol tanpa balas. Lagi-lagi negara-negara Asia Barat masih begitu cukup percaya diri di pekan pertama AFC Futsal Asian Cup tahun ini. Dan tendangan bebas didapatkan, kombinasi dan oh! Luar biasa kombinasi manis dari Snow Leopard kembali berbuah hasil. Luis Bernard Molina benar-benar bisa mengset timnya dengan begitu baik. Umpan sodoran yang tidak disia-siakan oleh Kairat
Kubanichov. Dan Kaya Kubanichov mencetak gol ketiga Kyrgyzstan atas asis yang matang dilepaskan oleh Aman Baib Donier Bek. 3-0. Kyrgyzstan unggul atas sang juara bertahan Jepang. Neto Hirata. Oh, Neto Hirata. Tembakan yang masih strike to the goalkeeper. Masih lurus dan masih bisa dihentikan dengan point blank save yang sangat baik. Tercuri kesempatan 3 lawan 2. 3 lawan 3 kali ini. Neto Hirata. Yusei Arai. Luar biasa. Pedang tajam Samurai 5. Akhirnya bisa menembus pertahanan Snow Leopard. Dengan sebuah kombinasi Neto Hirata, back pass, dan kita saksikan Yusei Arai first time shot yang begitu menggegar dan merobek gawang Kyrgyzstan. Jepang mencetak gol pertamanya. Ya, dan kita saksikan bagaimana nama-nama seperti Taiyewi sudah mencetak gol. Oh! Yuta Susumi memberikan harapan yang begitu mewah bagi skuad Samurai 5. Tertinggal 3-0. Namun kali ini Jepang bisa mereduksi ketertinggalan dengan hanya harus mengejar satu gol lagi. Sebuah kecepatan dari Yuta Susumi tidak bisa diantisipasi sempurna oleh barisan pemain Kyrgyzstan. Dan back polot Akhmat Aliyev gagal melakukan respon cepat dan hanya melihat bahwa gawangnya kembali berhasil dirobek untuk kedua kalinya oleh tim Samurai 5. Yuta Susumi, pemain berusia 25 tahun, bisa mencetak gol kedua yang bisa menumbuhkan harapan. Namun time out langsung diambil. Oh, nampaknya betul sang kapten. Dan ini dia Tomoki Hishikawa, tapi kita saksikan. Ya, dan kita saksikan bagaimana peluit panjang, bel berbunyi, tandanya sang juara bertahan. Jepang bisa dikalahkan oleh Kyrgyzstan. Dan Kyrgyzstan menjadi tim Asia Barat ketiga setelah Tajikistan dan Uzbekistan yang menang di pekan pertama AFC Futsal ASEAN Cup 2024. Sebuah kejutan terjadi di mana juara bertahan tidak menemui jalan yang lapang di awal kompetisi ini. Persaingan yang akan semakin ketat dan membuat semua penikmat futsal dimanapun Anda berada akan sangat menantikan laga-laga berikutnya. Terbukti Jepang yang datang dengan kekuatan fresh ternyata bisa dibikin humble oleh Kyrgyzstan yang tampil begitu